Bambang! Bambang! Ih, mana sih si Bambang? Saya perlu revisi presentasi buat di-submit nih. Nah, saya juga lagi nyariin dia, Bu. Mana sih tuh anak? Kok nggak ada ya di ruangan? Sudah berapa lama dia nggak ada di meja? Kayaknya udah dari setengah jam yang lalu, Bu. Guys, kalian harus beneran cepat ke minimarket bawah deh. Masker, makanan udah pada diborong. Gue aja lama tadi di kasir, guys. Beneran. Jadi gara-gara corona. Corona mah nggak usah dipanikin, Bambang. Oh ala Bambang, corona toh ternyata. Nah, saya akan tunjukin ke kalian arahan WA untuk mencegah virus corona. Orang sehat nggak perlu pakai masker. Corona itu nggak menyebar lewat udara, tetapi lewat tetesan sisa bersin atau batuk. Mending masker buat orang yang benar-benar sakit atau tenaga medis. Nah, buat kita-kita yang sehat, wajib hukumnya rajin cuci tangan dengan air mengalir, lengkapi dengan hand sanitizer, dan hindari menyentuh wajah. Penting juga nih buat kita makan teratur, konsumsi buah dan vitamin, olahraga cukup, dan yang terpenting, jauhi panik yang cuma bisa bikin kita stres. Nah, ini dia. Kita masih bisa menjalankan bisnis kita as usual. Tapi, kalau misalnya kita merasakan batuk ataupun sesak nafas, kita bisa mengunjungi klinik maupun rumah sakit terdekat. Walah, sorry guys. Tadinya aku takut ngeliat berita-berita di WhatsApp grup dan juga medsos. Nggak apa-apa Bambang, kamu nggak usah panik. Yaudah yuk, kita masih banyak kerjaan nih buat direvisi lagi. Ayo Bu, kerja lagi guys.